Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juri-juri yang arif lagi bijaksana dan kawan-kawan seperjuangan, apa khabar semua? Rindu tak Ifan? Bismillah, walhamdulillah. Pusaka Nabi, itulah tajuk Ifan pada hari ini. Kawan-kawan, baiklah, saya nak jemput semua kawan-kawan membaca dengan saya. Ikut ya? Bismillah. Subhanallah, sedapnya suara kawan-kawan. Kawan-kawan, kaya dengan ilmu Al-Quran lebih hebat dari kaya dengan harta. Ada dua perkara mengenai dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memberi ketenangan kepada diri kita. Semakin banyak kita membaca, semakin bertambah ilmu kita. Situasi di kedai, makcik, berapa harga buku ini? RM10, dek. Mahalnya, makcik. Saya ada RM20, buku RM10. Okeylah, terima kasih ya. Tinggal RM10, kan dah berkurang. Yang kedua, Al-Quran memberi keterangan kepada diri kita. Manakala harta dikelilingi dengan musuh dan pencuri, nak tidur malam pun tak lena. Tapi kan zaman hari ini macam-macam karena masyarakat tentang Al-Quran. Bila disuruh baca, Bismillah. Ngantuk pula. Kalau pergi shopping, tak ngantuk pula. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman, menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, kalam Tuhan. Wahai kawan-kawan sekalian, hari ini kita sangat jauh dengan Al-Quran. Di rumah kita punya Al-Quran, tetapi kita tidak pernah membaca Al-Quran walaupun sentuh. Kawan-kawan sekalian, Nabi tidak pernah tinggalkan emas ataupun harta. Nabi tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Andainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama kita, tentu baginda bergembira melihat umatnya membaca Al-Quran. Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat diri kita, generasi pemaju zaman. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib talib al-qurb al-habib fadakahu hiya habib Muhammadun mukrim al-ghaib bikurbika rukutabib ya rahmatan lil'alami. Al-Quran, pusaka Nabi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.